Salam guys, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk memperbaiki shifter Shimano F51 EF51 3x7 speed atau 3x8 speed ataupun tiruannya Shimano, banyak beredar KW-KW-nya tapi sistem kerjanya sama. Jadi permasalahan sering muncul itu dia dari misalnya gigi depan, dari gigi yang paling bawah dinaikin ke gigi tengah, terus mau dinaikin ke gigi atas itu tidak bisa masuk giginya. Itu karena di sini gigi-giginya kurang lancip. Jadi saat dia mau masuk, dia masih terhalangi karena lengkungannya kurang ketemu. Jadi kita akan gerus di sini supaya lebih gampang giginya masuk. Kita gerus nanti pakai gerinda di mana bagian yang sulit naik, kalian bisa intip sambil dibuka shifternya, sambil didorong nanti akan kelihatan mana yang menghalangi dia untuk naik. Nah, jadi saya ini permasalahannya di sini kurang kurang naik di situ, jadi kita lancipkan sedikit biar lebih mudah masuk giginya. Kita menggunakan gerinda tanpa pas ya, seperti ini. Apa-apa sedikit demi sedikit, dan nanti kita cek apakah sudah gampang naiknya. Nanti kita akan lihat setelah terpasang. Nah, ini dia sudah semakin lancip. Lancip. Nah, ini kelihatan dia akan mudah naiknya di situ. Nanti dia akan berputar dan dia akan lebih mudah masuknya. Nah, di situ biasanya kadang nyangkut, jadi kita pastikan bagian yang kita papas untuk lebih mudah dia masuk giginya. Nanti ini kan yang berputar ini, jadi dia masuk waktu didorong. Nah, itu mau dia masuk ke situ lebih mudah masuknya. Nah, kita sudah sesuaikan. Nah, ini dia waktu didorong. Nah, itu dia akan lebih mudah ceklek ya, masuk di bagian yang saya papas supaya lebih lancip. Nah, itu dia masuk. Kadang permasalahannya di sana, sulit untuk dia klik masuk ya. Itu yang bisa saya bagikan, kiranya bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.